Bambane PPDD. Bambane viral bentar. Lawan viral. Jadi kita terima kasih kita ya sudah siap. Sejak master of viral. Ojo ngono aku suka. Oke, sukses buat Mas Rewo. Mas Rewo hari ini mau gelar live DJ. Bawa subwoofer berapa Mas Rewo? 18 subwoofer, dia udah pakai 10 yang 6 in atau 5 in setengah atau berapa? 4 setengah ada, tapi kelihatannya ada yang 6 in setengah ya? 6-1 yang 6, 2 box gak ada temennya. Oh ya, jadi dia udah update speaker yang 4 setengah in sampai 5 in. Jadi Mas Rewo, kita tadi udah sempat dengerin ya horeb. Jadi memang karakternya Mas Rewo memang dibikin rendah gitu, enggak terlalu ke high speednya low gitu enggak, tapi memang kalau saya dengar memang dia suka ber gitu. Ya Mas Rewo ya. Iya. Ya jadi ya memang buat live DJ-nya lebih bagus, jadi lebih soft ke tanah, jadi lebih ber ke tanah. Omong apa nang kita kira-kira sik penak iki yo. Nggih, ditakoni yo, lha ditakoni ora iso. Oh ini rumahnya Mas Rewo sebelah ini ya, dekat sini ya. Jadi kalau dari lokasi acara mungkin 300 meter. Nah iki aku rumah pickup rasanya apa bos? Kalau Pak Hendri enak no, aku malah seneng ini ki. Katanya gue kecot terus dilek jomplah mak mau udah le. Ya nanti malam kita bawa bekecot ya, datang ke sini ya. Jadi ini rumahnya Mas Rewo. Ya ini itu gudang-gudangnya, kita juga pengen review ke situ. Oke, monggo. Hop. Oke, kita turun dulu. Oke, selamat siang dulurku, selamat sore. Kita udah ke tempatnya markasnya Mas Bewo. Jadi kita pengen lihat. Ini truknya yang jadi favoritnya orang-orang Malang. Kalau aku soalnya gak bisa tukung ini gitu, tukung ya begitu. Jadi yo, pakai Bewo dan ini kita. Tapi aku harus jauh. Ya wes yo, ayo ini. Luar-luar Pak Bewo. Yo. Ada penasaran masalah soalnya Mas Rewo yang ger itu apa spesifikasinya, boxnya apa? Ini kita pengen bawa meteran, cuman hari ini kita lupa bawa meteran, jadi nggak usah diukur dulu. Mungkin suatu saat kita mau lihat ini. Jadi Mas Rewo itu ini yang 21 in ya? Iya. Nah ini mumpung dibuka tak bongkar nih. Iya. Jadi Mas Rewo itu sistemnya dia udah seperti keong, tapi isi kanan kirinya dia lubang. Jadi mungkin kalau bass dentumannya dia memang dibikin rendah, mungkin kalau respon frekuensinya subwoofer lebih ke tanah, soalnya dia hadapnya ke bawah. Jadi ini yang Mas Dewo bikin box ini 21 in ini memang dia review supaya hasil bassnya lebih rendah. Coba kita lihat box yang lain. Ini speakernya merek apa Mas Dewo? Sama SR. Oh ini yang 21 in. Ya. Ah, iki mugo-mugo di servis ini nggo aku ya. Soale iki buka ngene iki aku iso menang. Loh, bos, bos jarene kon biar bisne, bos. Mugo-mugo sesuk didandani ning nggo aku. Dadi nggih perbandingan aja mung ning Pak Sesto. Hendrik yo iso ngono lho. Nah, jadi justru gini. Justru satu aku pengen gini. Monggo kita review kuat-kuatan stool atau di mana. Kita review. Mungkin Mas Brewo percaya dengan saya, kita kirim dua unit ini kita perbandingan. Ya. Buat apa? Play. Ya coba dikit duit le. Oh. Gir. Iki engko ben digawa Pak Hendrik loro, kita ben digawa pisan. Ya. Pisan ya. Kok jupuk era aku ya Mas ya. Ya, engko juga tak arep dolan. Oh iya, ya. Oke. Jadi di ora tarik jendi. Kita juga kayak ini. Jadi ini putus ya Mas Brewo? Ya, putus. Jadi putus, kalau golornya mungkin kita lebih presisi. Jadi golornya enggak segini, ini bahaya. Kalau model golor begini bahaya, kalau saya bilang. Karena apa? Sewaktu dia bergetar, golor kanan kirinya ini bisa bergerak ke kanan kiri, akhirnya konsleting. Iya enggak? Kalau saya main bayangin. Oh, sampai DD loh. Sebaiknya. Sampai DD. Makanya sampean harus ngasih solasi bakar ke dalam ini supaya kalau ada benturan golor kanan kirinya ini bisa teratasi. Ini mek ilmu. Dine cocok apa enggak roh.
geser. Ini buka apa Mas Dewo? Gak kena trip belum dadi. Sing dadi sik ana apa? Aku malah pengen review sing belum dadi. Rene sik. Dibongkar. Ya ini. Jadi ini boxnya Mas Dewo. Kira Allah iki. Ben. So. Nah, ini kalau ini modelnya dia lebih cekak ya atau lebih udah kalau saya bilang. Kalau saya kan enggak ngasih ukuran Mas Dewo, kan enggak apa-apa. Ya. Sampai enggak saya review. Kalau jelas yang ini model gimana? Gagal ini. Tapi kalau saya kelihatannya lebih cocok karena apa? Mungkin bass mid-low-nya ini lebih keras daripada yang ini. Kalau dia dentumannya mungkin bass dangdutnya mungkin lebih dapat daripada yang ini. Kalau ini clear, kalau ini mungkin bass mid-low-nya ya saya bilang. Stok apa ini Pak? Ya sama aja, cuman dia vented. Enggak ada lubang ini ya Mas Rewok ya? Iya, ada. Ini model kayak apa ya? Pokoknya enggak ada lubang vented atau dia ketutup. Jadi karakter bass mid-low-nya lebih ini cantik. Ini tidak brodol, speaker brodol di. Oh iya ya. Kok zaman okay. Bawah 2 berarti. Oke, siap. Minggir. Ini sama boxnya. Iya, sama. Jadi saya pengen review speakernya Mas Brewo. Jadi gimana sih kualitasnya soundnya Strum meng-review speakernya Mas Brewo ini? Saya juga pengen. Jadi ini yang 5 in kalau enggak salah. Ya 5 in ya Mas Brewo. Mas tengah ya? Ini 4,5 in, jadi dia udah pakai neodium, jadi magnetnya kalau dia orang bilang luar negeri magnet paling kuat itu neodium, jadi emang dentumannya pas mungkin lebih kuat. Oke, kita geser ke box yang ini. Cek le, ini box yang model apa Mas Dewo? Itu yang ini yang 21 in kayak yang tadi ya? Iya. Jadi kalau boxnya Mas Dewo itu kalau saya baca ya karakternya gler, jadi karakternya horek atau dia dentumannya ke tanah. Soalnya Mas Dewo suka dengan vented atau lubang speaker tadi lebih lebar. Wong aku yo mek jajal kok dadi aku yo pemaine masih salah yo ben. Jadi ora apa-apa. Jadi ini hanya sebuah inspirasi, mungkin suatu saat kita mau bongkar, kita mau izin ke Mas Dewo bahwa kita mau ukur boxnya ini. Mungkin teman-teman yang mau review, oh boxnya Mas Brewo itu ukurannya seperti ini. Jadi kita fair. Jadi mungkin ada yang meniru bahwa, oh sanyo Mas Brewo itu ternyata begini. Aku pengen gawe. Boke koyo apa sih? Mama. Aku sampai keringetan loh. Jadi kita jelasin ini. Nah, ini. Jadi Mas Brewo tadi enggak bawa yang keong ya? Ya Mas Brewo ya? Jadi Mas Brewo tadi enggak bawa keong, cuman bawa kayak model planar ya. Jadi yang, jadi kita nanti malam juga pengen kesini, kita juga pengen happy. Mari kita saling support supaya Litaraya lebih joss, lebih akrab. Amin. Terus amin. YouTuber itu oleh duit sih akeh. Amin. Ya, ya. Ini berapa unit semua Mas Dewo? Wah, gue rau mau pakai tapi dari kabel. Karena isinya. Jadi Mas Dewo mungkin banyak review box, jadi kalau kita baca bahwa Mas Bowo itu banyak eksperimen ke box, jadi oh boxnya ini karakternya dia memang pengen mencari sih apa sih yang cocok di hatinya dia, jadi dia pengen review. Kalau ini saya sebenarnya kemarin cocok dengan suara yang ini ya, yang turbo ini dia seakan-akan tanahnya gerak atau geter gitu, atau dia lebih apa ya, lebih sorotannya HP lebih bliut gitu. Tadi sebenarnya saya pengen yang ini, cuman nggak tahu Mas Bro yang punya, jadi saya yo review yo salah. Benteragam. Ya. Ini apa aja? Ini pokok sini. Ini kok modelnya begini, sama ya ini, sama ya. Oh, jadi Mas Bro bikin speakernya hadap ke bawah, seperti yang kita jelasin tadi bahwa mungkin dia lebih karakternya. Oke, kita lanjut yang ini pokok apa ini? Itu pokok middle. Ini pokok middle. Jadi Mas Brewo bikin link, jadi high mid low nya itu disendirikan, jadi per channelnya itu dia pakai power sendiri. Iya benar Mas Brewo. Jadi high nya power sendiri, mid nya power sendiri, low nya power sendiri. Jadi di sini mungkin ada isi 3 speaker ya. Isinya berapa in berapa aja? Itu 15, 10, sama 15. Jadi di sini ada isinya 15. Hadapnya kemana? Ke sana atau kemana? Kesana semua. Oh kesana semua. Oh, kok sepur-sepuran itu? Ya.
Tapi sayang suatu saat mau kita bongkar dalamnya ini. Jadi kita mau izin ke Mas Priwo bahwa apa sih keunggulannya dari Midelan ini? Apa sih yang bikin teman-teman pada Midelannya Priwo begini, Midelannya Priwo begini. Oke. Ini box Midelannya Mas Priwo ada low-nya, ada mid-nya, ada high-nya. Terus di nih. Ini. Ini isinya apa Mas Priwo? Jadi Mas Brewo bikin orangnya ini diisi sendiri-sendiri. Jadi dibikin kota, isi satu ya? Isi satu. Ini box legend-nya. Kalau paling waktu saya belum kenal itu waktu DJ dia pakai ini. Jadi kecil-kecil gitu banyak. Oke, kita review drum dulu, drum. Ntar dulu. Drumnya ini merek Quell, jadi kalau dia event dia udah ekspor, kalau dia lumayan ya, harganya paling ya 15 jutaan lah. Horen Twitter kene cuake lho. Mas Brewo stoknya horen Twitter sama buat 12 inya banyak, kalau dia body cor, cor ya Mas Brewo ya, atau Fiber ya? Ya, fiber. Oh, ini speakernya udah dibuka ini. Cek, Mas. Cek. Aku kan dulu power. 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 Sering Mas. Power. Sekitar 10 jutaan kalau nggak tahu. Tapi dengan karakter yang seperti itu sebenarnya saya suka. Jadi memang bass gear-nya tuh dapet gitu loh. Tapi mungkin ada yang suka, ada yang enggak, yang jelas cuman wong komennya gas. Jadi ini ada yang CD 16.000 ya, Mas Bribo. Yang tadi 16.000 atau 14.000 yang tadi bicara yang tadi. Ini harbelnya kan CD 16.000. Ya 16.000 ya. Ini harbel juga ya. Oh, hardware-nya punya berapa unit, Mas Bewo? Bentar. 5 atau 4. Oke, hardware-nya Mas Bewo punya 5 unit hardware yang 16.000 watt. Terus yang 14.000 punya berapa? 10, berarti sampai hitung sendiri. Tadi berapa? 15, berarti power-nya 15, hitung ya. Yang 16.000 punya 5, yang 14.000 punya 10 ya? 10. Terus yang PA 12,6? Nih, ada tiga yang satu di sana tadi yang belum dipakai, belum dipasang. Jadi berapa? 18 ya?